Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Nah, ini ada informasi terakhir. Guna mengantisipasi agar tidak terjadinya kericuhan saat pengantrian gas di pangkalan. Jadi setiap pangkalan saat ini dijago oleh pihak kepolisian. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Kerapnya terjadi keributan ketika antri gas 3 kg oleh masyarakat Kuala Tunggal, membuat Disko Perindak Tanjap Barat melakukan pengawasan maupun penjagaan ketika pangkalan gas 3 kg masuk. Baik dari internal Disko Perindak maupun dari pihak kepolisian. Hal ini dilakukan agar ketika masyarakat antri gas tidak terjadi kericuhan maupun keributan, sehingga antri gas berjalan aman dan kondusif. Dalam kesempatan ini, Kepala Disko Perindak Tanjap Barat Syafriwan membenarkan bahwa saat ini penjagaan ketat ketika masyarakat antri gas di pangkalan dilakukan, sebab jika gas masuk di pangkalan, animo masyarakat yang antri gas cukup tinggi. Sebab mayoritas gas ukuran 3 kg cukup banyak diminati masyarakat di kota Kuala Tunggal, ketimbang gas ukuran 12 kg maupun 5,5 kg. Hal ini pun membuat antrian panjang kerap terjadi ketika gas masuk di beberapa pangkalan. Bahkan diakui Syafriwan, sejak diterapkan pengawasan maupun penjagaan dari kepolisian, keributan dan kericuhan tidak terjadi kembali. Selain itu, ia juga tetap mengimbau kepada pihak pangkalan gas untuk mendistribusikan gas 3 kg sesuai aturan. Pengawasan ini, di samping kita memberikan informasi kepada pangkalan-pangkalan dan juga kita melibatkan pihak terkait. Hari ini misalnya kita bekerja sama dengan Polres dan Jajaran Pol PP untuk aksi di lapangan. Kita benar-benar mengharapkan para pangkalan itu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, salah satu pemilik pangkalan gas, Aliong, mengatakan ia sangat mendukung dengan ditempatkan petugas kepolisian maupun dari pihak pemerintah setiap gas 3 kg masuk. Sebab selain sebagai antisipasi agar tidak terjadi keributan masyarakat ketika antri gas, ini juga sebagai upaya agar tidak adanya kecurigaan pemerintah terhadap pangkalan gas yang dinilai kerap mendapatkan pandangan negatif. Sangat membantu lah ya. Berarti ini sudah sejak gas masuk, ada terus lah polisi atau apa jaga ya. Ini tujuannya supaya apa nih bos? Tertib juga lah, dah. Tertib juga lah ya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.